Baik, selamat pagi rekan-rekan budidaya. Kali ini kami di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon akan berbagi informasi ringan tentang lobster laut atau lobster mutiara. Kali ini saya akan berbagi tentang informasi bagaimana caranya membedakan antara lobster jantan dan lobster betina untuk lobster laut. Kita bisa lihat di sini, ini lobster yang saya pegang adalah lobster jenis mutiara. Kemudian yang saya pegang ini adalah lobster jenis jantan ukuran 2 kg. Untuk jantan dan betina, cara membedakannya sangat mudah. Kita hanya perlu melihat pada bagian ekornya. Mari kita lihat bagian ekornya. Kita bisa lihat di sini di bagian ekornya. Nah, ini dia. Untuk lobster jantan, maka di bagian ekor yang seperti kaki renang ini hanya ada satu lapis, seperti ini satu lapis. Maka bisa dipastikan inilah lobster jantan. Apabila lobster betina, maka yang saya pegang ini bagian ini itu ada dua lapis. Jadi ada yang untuk berenangnya, ada juga di bagian dalamnya itu satu lapis lagi. Ada agak berambut itu untuk tempat menempelnya telur. Jadi cara termudah membedakan lobster jantan atau betina adalah kita bisa melihat dari pada bagian ekornya tadi itu. Itulah cara termudah kita untuk membedakan lobster jantan atau betina. Kemudian untuk lobster mutiara ini ukuran 2 kilo up, ini hanya bisa ditemui di daerah terumbu karang. Jadi berdasarkan pengalaman dari para penyelam yang kami wawancara, mereka jarang sekali menemukan lobster mutiara ukuran kecil di bawah 1 kg di area terumbu karang. Jadi lobster mutiara yang ada di area terumbu karang adalah lobster-lobster ukuran di atas 1 kg, baik jantan ataupun betina. Itulah beberapa informasi tentang lobster mutiara yang bisa kami bagikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam budidaya.